telepon rumah sih. Siapa lagi? Halo. Ini siapa ya? Ibu. Sangat kecewa. Ibu kecewa, Adini. Kakak kamu tidak meminta restu sama ibu. Ayo kita cek. Berisik deh. Marina, tadi Dini dapet telepon dari ibu. Mana mungkin sih Dini, ibu lo itu udah meninggal. Sumpah Marina, tadi aku denger sendiri dari handphone aku. Mana sih coba? Gak mungkin deh, gak percaya. Ibu kecewa. Dini, kamu tenang ya, kamu tenang. Kamu cerita sama kakak, kamu kenapa? Tadi Dini dapat telepon dari ibu. Dari rumah ini. Itu gak mungkin Dini, aku gak percaya itu. Mas inget gak hodeng yang goyang itu? Ibu kecewa sama Kak Cinta, sama Revan. Kalau kalian nikah tanpa restu ibu. Kak, ini gak berani kita sendiri. Ini takut. Ya udah, Cinta, kamu malam ini tidur sama Dini aja ya. Gak apa-apa kok Cinta. Lagi pula Dini kan juga udah biasa tidur sama kamu. Itu benar Kak. Daripada kita semalaman ketakutan, mending Cinta tidur dulu sama Dini. Kamu tahu apa-apaan sih? Kamu percaya sama semua hal ini? Iya. Kalau kamu percaya sama semua hal ini, kamu tuh musyrik tau gak? Mas udah gak usah diperpanjang, udah. Terus kamu kenapa di sini? Bukannya tadi pas kakak sama Cinta lagi ke kamar kamu, kamu bilang kamu udah ngantuk? Iya, tadi ngantuk. Tapi Kak Revan bangunin. Nah sekarang Erina kesini mau ngambil air. Boleh kan? Cinta Dini, kamu istirahat ya? Iya mas.